Argentina bertemu dengan Belanda di perempat final Piala Dunia 2022. Sorotan jatuh kepada Lionel Messi yang mengantongi rekor tidak pernah kalah melawan The Oranye. Preview pertandingan perempat final selengkapnya di channel Siaran Bola. Argentina lolos ke perempat final setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-1 di babak 16 besar, Minggu, 4 Desember 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan Belanda lolos setelah menyingkirkan Amerika Serikat dengan skor 3-1, Argentina bentrok Belanda di perempat final Piala Dunia 2022. Sorotan jatuh kepada Lionel Messi yang mengantongi rekor tidak pernah kalah melawan The Oranye. Argentina lolos ke perempat final setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-1 di babak 16 besar, Minggu, 4 Desember 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan Belanda lolos setelah menyingkirkan Amerika Serikat dengan skor 3-1, menurut catatan Squawka, Minggu, 4 Desember 2022, Lionel Messi tidak pernah kalah dalam pertandingan melawan Belanda di Piala Dunia. Adapun pemain berjuluk La Pulga sudah dua kali bentrok Belanda di pesta sepak bola 4 tahunan. Pertama, Messi bermain saat Argentina ditahan imbang 0-0 oleh Belanda pada Piala Dunia 2006. Kedua, pemain berusia 35 tahun itu juga membela Argentina saat menang lewat adu penalti 0-0, 4-2, atas Belanda pada Piala Dunia 2014. Kini, dapatkan Messi memenangkan laga atas Belanda di ronde ketiga untuk Argentina. Sebagai gambaran, Messi sedang on fire di Piala Dunia 2022. Sejauh ini, Messi telah mencatatkan 3 gol untuk Argentina di Piala Dunia 2022. Pemain berusia 35 tahun itu pun menjadi salah satu top skor di turnamen akbar sepak bola antar negara seantero dunia di Qatar itu.